banyak foto-foto ketika Pak Habibie di Bandung. Jadi saya tahu ceritanya dari buku sedikit. Saya ingin Pak Habibie juga menjelaskan lebih jauh. Ketika sampai di Jakarta, Pak Habibie tidak betah di Jakarta dan Pak Habibie pindah ke Bandung. Di Bandung sempat dijuluki Londo Ireng. Ya. Kenapa Habibie disebut Londo Ireng? Karena nggak bisa bahasa Indonesia. Tidak bisa bahasa Indonesia? Iya bahasa Sama Indonesia sekali. hanya seperlunya aja. Sedangkan bahasa Belanda. Saya sepenuhnya karena saya mau mengerti apa yang di dalam buku itu. Hmm. Jadi, uh, apa pengetahuan saya mengenai bahasa, isi vocabulary itu lebih sempurna bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahkan waktu itu saya sudah dapat di sekolah bahasa Prancis, lebih sempurna dari bahasa Indonesia. Karena saya nggak pernah sekolah Indonesia. Hmm. Jadilah londo ireng. Jadi londo ireng karena kalau diajak bicara bahasa Indonesia diem aja lihat gitu. Paling ah. banter senyum, dia bilang ngerti. Dia bilang londo bilang belanda hitam, dia bilang gitu. Ah. belanda hitam. Dan, dan, sempat dibully juga karena itu? Oh iya, iya, iya. Tapi saya tidak peduli kan. Tidak pernah peduli? Hmm. Kalau orang ejek-ejek saya, so. tidak menjadi soal. Wah hmm. Kok hebat banget. Kamu mikir-mikir mengenai saya sampai bisa ejek-ejek. Hmm. Satu sekon pun saya nggak memikirkan kamu. <laughs> <laughs> Kenapa susah-susah? Hmm. Saya ingin ke uh, adik Pak Habibie ada Ibu Rahayu di sini. Uh, Ibu Yayu saya ingin menggambarkan sosok kakak. Uh, Ibu Yayu nomor Pak Habibie nomor empat, Ibu Yayu nomor 7 Nomor tujuh. Hubungan antara kakak dan adik. Oh, oh, Pak Habibie, termasuk seorang kakak yang selalu memperhatikan adik-adiknya. Hmm. Mungkin karena kakak-kakaknya itu uh, tidak ada di tempat, dan beliau adalah yang di rumah, jadi selalu memperhatikan. Hmm. Saking memperhatikannya, kalau ke sekolah pun kami diantar waktu itu tidak punya mobil, jadi naik sepeda. Hmm. Pak Habibie, naik sepeda genjot saya duduk di stang laki-laki di depan uh. dan kakak saya ibu sri sudarsono di belakang bertiga bertiga uh. jadi itu dia mengantar saya dulu kita dulu ke sekolah baru dia ke sekolah uh. pada suatu hari saking cepet-cepetnya ini mau sampai karena udah terlambat kita semua masuk ke got <s> <laughs> <h> <laughs> itu dia itu ya pak habibie iya ada, ada putra Pak Habibie juga, Mas Ilham. Mas, Mas Ilham e, dibesarkan dan dididik oleh Pak Habibie dan Ibu Ainun. Apakah nilai-nilai yang sama yang juga didapatkan Pak Habibie dari mami, dari papi, dari kakek nenek? Mas Ilham, itu juga yang diturunkan ke putra-putri dan cucu-cucunya? Saya kira demikian ya. Karena dari kecil memang kita banyak berbicara, diskusi. Dan seringkali juga bukan saja diskusi tapi juga diajak. Misalnya mendampingi bapak ke bahkan ke meeting kadang-kadang biarpun saya belum mengerti apa-apa diajak ke pabrik ke kemana bapak pergi kita juga diajak jadi yang disal dipentingkan itu uh, kalau ada kesempatan untuk berdiskusi ya kita diskusi mengenai prinsip-prinsip kebetulan saya juga punya apa fokus sama dengan bapak sama-sama insinyur saat tebang hmm. jadi memang hobinya dan pekerjaan juga sama hmm. jadi bukan hanya karena kesamaan hobi kesamaan pekerjaan tetapi juga ada nilai-nilai lain yang selalu oh jelas di... ya jelas hmm. ya dan tadi kan pertanyaannya kepada cucu, anak saya pun yang nomor dua, sekarang juga jadi insya Allah ya dia masih kuliah insinyur penerbangan. Jadi sama aja dari kakek ke bapak ke cucu gitu Berlanjut, tiga generasi, ya. tiga generasi. Ya. Pak Habibie sejak kapan terobsesi pesawat terbang? Sejak kecil, tetapi yang benar-benar um, obsesi kapal terbang itu sejak saya bilang itu serang aja. Uh, waktu saya naik kapal, saya banyak kan dari Makassar sampai ke Jakarta itu lima hari. Ya, banyak saya lihat itu kalau uh, di tengah laut tidak ada burung, tetapi kalau uh, sudah um, apa namanya um, mendekati pantai mm -hmm. mulai kelihatan burung-burungnya. Mm dan saya perhatikan semuanya itu bagaimana burungnya itu bisa melayang tanpa dia keluarkan energi tapi dengan ditip angin hmm. itu semua uh, ya merangsang untuk berpikir apa mungkin kalau saya buat kayak begitu juga ya hmm. tapi nah, itu sudah arahnya ke kapal terbang hmm. nah, terus saya sampai di Bandung saya Pandu, masuk ke panduan, kalau pandu biasa ya sudah di Makassar saya masuk, saya regu anjing, pitanya orange. Ini pramuka ya Pak? Pramuka, hmm. saya pramuka, patvinder bahasa Belandanya, saya regu anjing, nah, waktu saya bat, jadi udah memang pendidikannya termasuk, ke Pramuka itu Pramuka hmm. Belanda Biden Paul okay. jadi Biden Paul ada yernya bpi bpi Biden Paul Biden Paul Chief 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 rara begitu lah. <laughs> jadi itu dengan pukul-pukul palu-palu gitu ah. saya besarnya begitu sampai ke Bandung saya biasa dong masuk ke Paduan gitu tapi ada yang menarik pandu penerbangan buat model kapal terbang oh saya maksud itu hmm. nah, saya buat Padahal dulu sempat merasa kapal terbang itu jahat, Pak Habibie. Jahat. Karena yang saya lihat kapal terbang pertama, ialah kapal terbang yang datang ke pare-pare, dia bom. Hmm. Jadi kesan pertama Pak Habibie terhadap pesawat terbang justru jahat? Jahat. Tidak pernah menyangka sekarang jadi orang paling hebat di kapal terbang? Ya, ya. ya ada kan pepatah manusia merencanakan, tapi Allah menentukan. Allah menentukan. <laughs> Dan di, di buku ini juga ini terlihat Pak Habibie membawa identik Pak Habibie dengan uh, pesawat. Saya membaca sejak kecil pun suka merakit uh, mainan uh, untuk menjadi mekanik tertentu. Apakah pesawat atau atau alat-alat uh, tertentu hobinya seperti itu? Iya, ya saya pakai mekano Waktu itu belum ada Lego. Hmm. Jadi mekano kalau saya hari ulang tahun ada hari istimewa, kalau naik kelas anggapnya baik, saya bisa minta sesuatu saya pindah Mekano. Mekano itu pakai nomor-nomor. Ini Pak, Mekano? Nah. Oh, ya. Okay. Ya, ini. <laughs> ini mainan favorit Pak Habibie ketika ya. itu. Itu pakai nomor mulai nomor 0 sampai yang uh, baik nomor 10. Uh. Jadi saya kumpul sampai nomor 10. Lengkap koleksi Pak Habibie. Sampai, sampai, rela tidak jajan untuk Mekano. Ya. Saking hobinya dengan Mekano. Saya... <laughs> Malam ini Mata Najwa ingin memberikan sesuatu untuk Pak Habibie. Untuk mengenang masa kecil, ada Mekano untuk Pak Habibie. <laughs> ini Bapak, kenang-kenangan kecil Oh, wow. Kami mencari kemana-mana. Mekano pesawat terbang. Ada satu yang sudah dibikin, satunya lagi belum? Untuk Pak Habibie di rumah selain membaca yeah. Mekano untuk mengenang masa kecil. It's a good idea. Di rumah itu boleh masak. Jadi beliau bangga, ayo kita masak, masak. Hari pertama apa? Bakso. Oke. Okay. Hari kedua, bakso lagi. <laughs>